Hai, ini adalah satu eksperimen yang mana kita ada satu magnet. Kita akan masuk dan kita akan keluar ke arah satu coil. Dan magnetic field seperti biasa akan dihasilkan oleh magnet. Dan kita boleh tengok dari segi posisi yang lainnya bagaimana magnetic field nanti akan masuk. Okey, dia akan masuk ke depan, seterusnya akan menggerakkan galvanometer merujuk kepada pengaliran arus or induced current dalam litar. Dan proses ini kalau kita lakukan berulang-ulang kali akan menyebabkan deflection pada galvanometer menunjukkan arus akan terhasil. Terima kasih. Hai, ini adalah satu eksperimen yang mana kita ada satu magnet. Kita akan masuk dan kita akan keluar ke arah satu coil. Dan magnetic field seperti biasa akan dihasilkan oleh magnet. Dan kita boleh tengok dari segi posisi yang lainnya bagaimana magnetic field nanti akan masuk. Okey, dia akan masuk ke depan, seterusnya akan menggerakkan galvanometer merujuk kepada pengaliran arus or induced current dalam litar. Dan proses ini kalau kita lakukan berulang-ulang kali akan menyebabkan deflection pada galvanometer menunjukkan arus akan terhasil. Terima kasih. Hai, ini adalah satu eksperimen yang mana kita ada satu magnet. Kita akan masuk dan kita akan keluar ke arah satu coil. Dan magnetic field seperti biasa akan dihasilkan oleh magnet. Dan kita boleh tengok dari segi posisi yang lainnya bagaimana magnetic field nanti akan masuk. Okey, dia akan masuk ke depan, seterusnya akan menggerakkan galvanometer merujuk kepada pengaliran arus or induced current dalam litar. Dan proses ini kalau kita lakukan berulang-ulang kali akan menyebabkan deflection pada galvanometer menunjukkan arus akan terhasil. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk sesi petang ini kita akan sambung lagi chapter 5 berkaitan dengan electromagnetic induction. Semalam macam kita dah hampir separuh ya untuk yang chapter 5, jadi kita akan cuba habiskan untuk sesi pada petang ini chapter 5. Alright. Okay. Jadi saya harap paparan suara jelas, paparan skrin dapat dilihat oleh semua pelajar. Kita akan bermula sekejap lagi. Okey, kita di atas talian sekarang ni, kita sudah ada orang pelajar. Kita tunggu lagi dalam beberapa saat lagi sebelum kita kita mulakan. Sebelum tu, macam biasa, kita akan tengok nota, chapter 5, nota boleh rujuk di Google Classroom. Untuk soalan tutorial, saya akan letakkan nanti dekat soalan tutorial dan soalan-soalan pasir tu. Soalan pasir sudah ada dekat Google Classroom, so untuk revision. Manakala untuk chapter 5 juga, dia melibatkan assignment. So, saya harap semua pelajar bersedia sehabis saja chapter 5 ini, saya akan beri soalan berkaitan dengan tugasan. Tugasan. Assignment. Okey, kita akan mulakan. Jadi, saya akan share screen dahulu untuk yang chapter 5. So kalau macam ada video ataupun ada masalah berkaitan dengan video ataupun video lags ataupun suara tidak jelas, so boleh respon dekat ruangan chat. Saya harap tak ada masalah.
Jadi sepatutnya di screen kamu sekarang ini akan terpapar nota ya, lecture note untuk chapter 5 sambungan yang apa yang kita dah bincang semalam. Jadi untuk pada hari ini kita akan habis, cuba kalau dapat kita akan cuba habiskan untuk chapter 5 ya. So now, okay, sebelum kita mulakan apa yang kita sudah bincang pada hari semalam, okay, berkaitan dengan magnetism secara ringkasnya. So we start with the flux. Eh? So flux. So this is the symbol of the flux. Okay, it's given by the magnetic field and the area A. Eh? Like say we have a flux of magnetic flux B. The direction of the magnetic flux from left to the right, and we have a area. Ada kita ada satu permukaan area. This is a direction of the magnetic field, and we have a area. Area. So meaning area. The area here is referred to the magnetic field B, passing through to the area A. Like say we have a tree, line of magnetic field B. So now the area. A ni kita gambarkan A, the area, this is area permukaan yang ditembusi oleh magnetic field B, kita merujuk kepada flux. So if you look at the equation or the formula, flux is equal to BA. So meaning here, if we have a magnetic B, magnetic field B, so meaning here, if now we have the three line of magnetic field B, so if you increase number of magnetic field B on increase the number of line magnetic field B, so meaning you increase the magnetic field B strength. So meaning if you increase the magnetic field B, so the magnetic flux also increase, right? So ini bagaimana kita nak kaitkan dengan magnetic field strength dengan flux, eh? Okay. And next, kita bincang berkenaan dengan we have two law, Faraday law. Okay. Semalam kita ada bincang mengenai Faraday law, right? And we have a Lenz law. So what is the Faraday law and what is the Lenz law? So if you talk about the Faraday law is let's say we have the simple experiment. We have the coil. Right, they say this is the coil and connected to the galvanometer G, right? And now we have a magnet bar, this is a permanent magnet, so we have a north, let's say this is north pole and this is the south pole. So as you know, we have a permanent magnet, so meaning we have a magnetic field produced by the permanent magnet. So the direction of the permanent magnet from north pole to the south pole, right? So now if you start moving permanent magnet to the coil, kamu gerakkan permanent magnet ini ke arah coil ini, sebenarnya kamu sedang menyediakan satu keadaan yang mana you increase the number, let's say number of magnet line into the coil, right? So according to the Faraday law, if you have the change, let's say this is change of flux, let's say d flux, okay, dalam satu tempoh masa tertentu, this is dt. So meaning here, asalnya coil ini tidak dikenakan dengan magnetic field B. Tapi bila kamu gerakkan magnet itu ke dalam, right? Bila kamu gerakkan magnet itu ke dalam, maksudnya number of magnetic field line itu semakin bertambah. So ada perubahan. Let's say start 0 B and next let's say we have a 10 number of line. Let's say 10. So from 0 to 10. Dalam masa, katalah dalam masa let's say 5 second. So now we have a change of delta T here is 10. This is 10 minus 0, this is 10. And divide that in 5 seconds. So meaning here,
The rate change of flux, the rate change of flux, according to the Faraday law, right? Faraday law, the rate change of flux, right? Change of flux, d flux, rate is divided by time t or dt is equal to EMF or induced EMF. Maksudnya kat sini kita boleh katakan sekarang ni kalau kita tengok coil ini dia cuma ada galvanometer. Galvanometer is the instrument or apparatus that you can you can measure the current flow in the circuit. Tapi dalam kes ini kita cuma nak melihat kehadiran arus. So if you start moving permanent magnet into okay ke dalam ataupun keluar, kita dapati ada deflection dekat galvanometer. So ini merujuk kepada bila ada deflection, maksudnya ada arus yang mengalir dekat sini. Current flow. Current flow in the circuit. Tapi kat sini tak ada bateri, maksudnya kat sini kamu sudah menghasilkan satu let's say voltage. So umpama macam satu bateri ya. Let's say bateri ya. Jadi kalau saya ubah keadaan di sini, kalau saya buat satu okay. Right. Okay, kalau saya letakkan kat sini, first kita ada coil. Lepas tu kita sambung dengan satu galvanometer. Lepas tu kita letak magnet. Lepas tu kita gerakkan magnet itu ke dalam dan keluar. Kita tahu ada induce. Induce tu merujuk kepada kamu seumpama produce satu voltage ataupun produce dipanggil sebagai induce EMF. Kita tahu EMF is electromotive force. Electromotive force, okay, dia adalah satu keadaan yang mana kamu akan memberi satu, kita katakan first in the conductor. So we have a number of free electron. Kita ada elektron bebas dalam conductor. So kita tahu jikalau elektron ini kita gerakkan dia, so meaning this is a moving charge. Moving charge akan produce current I. So now if the current start moving in the circuit, so meaning here we have the force. Where is the force come from? The force come from the induced because of you gerakan moving the permanent magnet into or up to the coil. So proses ini kamu sedang menghasilkan satu induced EMF. So induced EMF dia merujuk kepada satu macam satu bekalan tenaga ataupun voltage yang mana yang mampu menggerakkan elektron, dan bila elektron itu bergerak akan menghasilkan arus, and the next kamu akan nampak galvanometer tu akan terpesong ataupun ada deflection. So meaning here we have the current flow in the circuit. Okay, kalau kamu perhatikan masa awal kelas tadi tu saya letak video, actually video tu yang saya dah share dekat group tu adalah dekat channel TikTok. Okay, saya punya channel TikTok yang saya share itu bagaimana gambar rajah tu jelas eh, bagaimana dia tunjuk kalau kita ada pembenan magnet itu dia gambarkan kita ada magnetic field or magnetic field strength. Bila kita masukkan itu ada deflection galvanometer, right? Jadi dua video yang saya sharekan dekat group dekat TikTok itu, so bagaimana kita menunjukkan bahawa induced EMF that can produce current in the circuit, dan proses ini yang kita merujuk kepada electromagnetic induction. Right? So jadi kat sini bila ada arus mengalir kat sini, kita boleh katakan seumpama kamu sekarang ni kamu kita boleh tukar kat sini, kita boleh katakan kamu letakkan satu bateri kat sini. Kan kalau dalam chapter 4 tu kita belajar letak bateri, yes, current flow from positive to negative. So litar terlengkap ada arus mengalir dalam litar ni. Tapi sekarang ni kita tak letak bateri, kita letak coil. Macam mana kita nak hasilkan arus? Kita ambil magnet. So kita gerakkan dia masuk dan keluar. So kita buat proses induce EMF. So bila sudah ada induce EMF, kita tahu is come from the change of flux at the time t. Dan kita tahu kalau ikut Faraday law, dia ada tanda negatif. Yes, malam kita dah bincang why is negative sign in the equation or formula of Faraday law, because of negative here is refer to the
direction of the current flow. It's negative here. So if you look at the diagram here, we have a I to the upward. Okay, ada arus direction. Dan ada ketikanya I itu boleh ke bawah. So bila dalam keadaan macam ni, Faraday tidak menjelaskan the direction of the current flow. So the next kita tengok Lenz law. Jadi mengapa kita rujuk kepada Lenz law? Kerana Faraday tidak menyatakan what is direction of the current flow if you use the if you produce induce EMF in the circuit. But Lenz law kita belajar semalam, kita dah tahu bagaimana nak menentukan direction of the current flow. Okay, current flow in the circuit. Right? Itu yang kita dah tengok semalam. Saya cuma refresh balik. Okay, kembali kepada kita punya ni. So untuk hari ini, kalau kita tengok kat sini, induced EMF the strict conductor. So kalau kamu masih ingat ya, untuk yang chapter 4, kita ada belajar berkenaan dengan so kalau kita ada magnetic field, let's say this is magnetic field because this is a cross, so meaning here the direction into the page. And if you have the charge or point charge, let's say we have the charge Q in the magnetic field, so kita tahu charge ini akan dikenakan dengan satu daya, okay, yang kita rujuk kepada magnetic force, magnetic force F is equal to B, okay, Q, B, EN. Nah, ini dalam chapter 4 yang kita tengok sebelum ini, dikenakan force. So sekarang ni, kalau kita tengok keadaan sekarang ni, kita ada magnetic field B and the direction is into the page. So now, kita ambil satu conductor. Conductor ini kita gerakkan pada satu halaju V kat sini. Kita dapati kat sini, akan kalau kita ikut rajah ni, akan wujud I subscript IND is referred to induced current. Maksudnya arus boleh dihasilkan. Sedangkan kat sini kita tidak melibatkan sambungan bateri dan sebagainya. So maksudnya bila kita gerakkan konduktor ni daripada satu point kepada satu point, kita dapati ada arus mengalir kat sini. So this is sama juga konsep induced current. Jadi kalau kita tengok kat sini, area yang bergerak daripada awal kedudukan akhir katalah jaraknya pada jarak X kita ambil ya. So now dia punya conductor, this is length of conductor, right? Okay. So this is, dia kata kalau kita tengok area kat sini, area tu menunjuk kepada segi empat kat sini tu ya. This is equal to length times distance X lah, because L times X panjang darab lebar, this is a area, luas permukaan di sini. Okay. So now kalau kita tengok seterusnya, kewujudan since the motion of conductors is perpendicular to the magnetic field B, so magnetic flux is cut in by the conductor is given by the, okay, kat sini kalau kita tengok magnetic field B itu adalah ke dalam dan conductor ni kita gerakkan daripada satu titik awal, okay, this is initial point, this is the final point, eh? So seumpama kat sini kalau kita tengok ada area yang berlaku pemotongan. So dalam kes yang sama, kalau kita tengok induced EMF, okay, according to the Faraday law, so sama juga kita ambil satu magnet. So magnet ini kita tahu akan ada satu magnetic field B dan kita gerakkan ke arah coil itu. Dan kita tahu bila semakin dekat, dia punya garis medan magnet B ini akan dipotong, okay, akan dipotong oleh coil ini. So sama juga kat sini, berlaku, kita katakan berlaku pemotongan coil dalam kes ini. So semestinya ada induce, cause ada deflection, galvanometer arus akan dihasilkan. So induce current in the conductor here merujuk kepada kalau dalam kes ini samalah, cuma kat sini dia melibatkan coil dengan magnetic field. Jadi kita keadaan yang mana kita ada conductor, kita letakkan badan dalam satu medan magnet B. Right? Okay. So jadi ada arus mengalir kat sini. Okay, ada arus mengalir kat sini. Jadi kalau ada arus mengalir ni, kita katakan, okay, saya boleh ubah because the direction. Okay, sebelum tu ya,
Kita boleh gunakan, kalau kat sini dia rujuk kepada, ya, dia merujuk kepada, okay, the direction of induced current, the direction, eh, this is direction of induced current or induced EMF, straight line conductor in the magnetic field B by, you can use, can be resumed by the Fleming right hand, okay, based on Lenz law, okay. Maksudnya kat sini, jika kamu rujuk kepada rajah di sini, kita boleh tentukan direction of the current flow, eh, direction of the current flow, okay, kita katakan A itu ke atas, right, the current flow, kamu boleh gunakan tangan kanan, right hand, okay, gula tangan kanan, so seperti biasa, first kamu kena pakai first finger, jari telunjuk, eh, jari telunjuk, okay, lepas itu kita ada thumb ni merujuk kepada kamu punya apa dia punya arah, dia punya gerakan dia, eh, B kalau kat sini daripada kiri ke kanan, and this is direction of the B jari telunjuk, and you punya second finger tu adalah the direction of the current flow, and line tu kamu genggam lah, right, so this is a right hand rule dalam kes ini, eh. So sekarang ni kalau kamu buat, eh, so first kamu pakai yang arah B dulu. So guna jari telunjuk, cuba because direction of B is into the page. Kamu masuk ke dalam. Okay. Lepas tu dia punya ibu jari kamu tu mesti kiri ke kanan. So cuba kamu matikan direction of the second finger. Dia ke atas. That's why the direction itu current flow tu upward seperti dalam rajah ni. So kalau dalam exam dia suruh kamu tentukanlah adakah arah dia ni ke atas ataupun arah ke bawah. So how to find the direction or this mean the direction of the current flow or induced current in the situation. So you can use right hand. Right? So jadi kalau kita tengok kat sini arus itu ke atas. So ada induced current kat sini. Jadi seumpama kat sini saya boleh katakan bila ada induced current kat sini, seumpama di sini kalau kita boleh tukar, dia boleh menjadi satu, kita katakan satu, okay, conductor ni seperti dia satu bateri lah. Bateri yang mana ada, okay, kita sambung, katalah kita buat kat sini, sambung dengan satu wayar. Okay, kita letak satu mentol kat sini. So semestinya, because dia direction of the current flow tu ke atas, eh, ke atas. So kalau ke atas, mestinya kawasan ini adalah dia bermula dengan positif kerana direction current flow from positive to negative. Yeah, so direction current flow tu ke sana lah. And later to complete, so ada mentor tu menyala lah. Okay. Jadi seumpama yang konduktor asal tadi tu, kita anggap dia macam satu sumber bateri lah. This is induced EMF. Right? So, ini yang di ini. Tapi dalam kes ini, kita boleh mencari, okay, ini adalah persamaan yang mana kita boleh gunakan untuk mencari induce, eh, induce EMF. Kalau kita ada satu medan B, right, lepas tu kita ambil satu konduktor, konduktor panjang macam ni, kita gerakkan dia kepada satu arah, right, satu arah dengan hal laju V. Okay, this is length of conductor, panjang conductor itu. Kita gerakkan dengan satu hal laju V dan kita tahu berapa kekuatan medan B, the magnitude of magnetic field B, berapa dia punya nilai, berapa Tesla. So, kita boleh kira induce EMF. Induce EMF ni kalau kita nak gambarkan dia seperti voltage lah. Okay, voltage yang mana dia akan menghasilkan arus dalam sini. Jadi, formula dia adalah, di sini dia tunjuk kat sini, ya. Tapi untuk peringkat kamu, kamu perlu tahu adalah equation ini. Ini sini matematik boleh dibuktikan, ya. Dia tunjuk kat sini, induced EMF is referred to the Faraday law. Kita tahu the rate change of the flux. Kita tahu dia punya flux ini berubah. Kalau ikut flux adalah BA. Tapi area A itu adalah LX. Yang kita tengok tadi gantikan so kita dapat BLX. So time di kat sini kalau kita tengok ada unsur X, ada unsur T. Kita tahu DX DT is rate
the rate change of distance or dxdt. Dxdt adalah velocity. Jadi kita dapat BLV. Jadi induced EMF untuk konduktor yang kita gerakkan dalam satu medan B, dia akan menghasilkan satu induced EMF. Kalau kita nak kira magnitude, kita ambil nilai berapa Tesla magnitude B, berapa panjang konduktor dan berapa laju yang kita gerakkan itu. So induced. Jadi induced EMF ini sebenarnya merujuk kepada voltage. Right? Maksudnya kat sini kalau kita sambung dengan satu resistor, sambung komplit, ini seumpama satu bateri positif negatif. Kalau positif, sini arus mengalir daripada positif pergi kepada negatif. So ini katalah resistor. Jadi kalau dalam kes ini, kalau dia nak tahu what is the current flow in the circuit, okay, dia nak tahu berapa magnitude current. Jadi kalau resistor A tu dia bagi katalah 2 ohm. Okay, kamu perlu gunakan Ohm's law, V is equal to IR. Okay, V is equal to IR. So kita nak cari nilai I. So kita nak cari dia punya nilai I. So jadi V over R. So R here is a 2 ohm. This is 2. Yeah. So what is the voltage? A voltage is equal to the EMF or induced EMF yang kita kira dengan menggunakan rumus ni tadi lah. Ataupun rumus yang ini, VLV. That's why EMF here is referred to the, is equal to merujuk kepada nilai voltage. Okay. So ini kita dapat eh. Okay. Satu lagi kalau kita tengok kat sini, untuk equation yang ini, first, let's say we have a B, negative B, and we have a conductor with the velocity V. Gerak ke sana. Dalam kes ini, B itu ke dalam, V itu ke arah kanan. So, meaning here, B, the angle between B and V itu adalah 90 degree. So, untuk 90 degree, kalau ikut rumus kat sini, kita pakai BE, asal tadi BLV, merujuk kepada angle between magnetic field B and V is equal to 90 degree. Tetapi, jikalau angle V ini less than 90, okay, dia punya nilai induced EMF itu mungkin kurang sedikit because maximum theta is equal to sin theta is equal to 1. So equation untuk yang induced EMF untuk konduktor bergerak dalam satu medan B pada satu hal laju B, BLV, kalau angle dia tu adalah tidak sama dengan 90 degree, so kita ambil kira lah. So kalau macam B and V ke sana, B itu katalah ke atas, this is 90 degree. Tapi kalau direction B dengan V itu, B dengan V itu bukan 90 degree, so kita kena consider lah theta kat sini. Right? So, sin theta tu bila B dengan V itu angle dia tidak sama dengan 90 degree. Okay, yang lain tu boleh rujuk dekat, dia ada penerangan ni, saya tak rujuk kat sini. Nanti kamu boleh baca lah, saya cuba ringkaskan kat sini. Eh? Okay, kelas. Right? Ini pun nota ni saya tak untuk yang kes ni saya tak bincang, nanti dalam tutorial, sesi tutorial hari Jumaat nanti kita akan bincang dengan lebih detail berkaitan dengan soalan sini lah. Cuma dalam kes ini, kalau kamu tengok dalam soalan ini, okay, kita ada magnetic field B. This is dot circle. Dot circle merujuk kepada dia punya direction of magnetic field itu adalah keluar daripada screen sekarang ini. Okay. Keluar screen daripada sekarang ini dan dia punya konduktor ini digerakkan selaju 25 meter per second to the left. So semestinya the angle between B and V is equal to 90 degree. Right? Jadi kita tahu bila konduktor ni digerak dalam satu medan B, yes, dalam konduktor ini akan dihasilkan satu induced current, mungkin ke atas, mungkin ke bawah. Jadi untuk menentukan the direction of the current flow ke atas ataupun ke bawah, so kamu boleh guna right hand. Sekarang ni pun kamu boleh rujuk because direction of the B keluar. So, guna tangan kanan kamu, B itu keluar. And cuba kamu perhatikan direction of the V itu adalah ke kiri. Jadi, automatic dia punya, kamu punya second finger tu adalah ke atas. Itu kalau kita nak mencari direction of the current flow or induced current.
lelaki sini. Right? Okay. Okay, seterusnya kat sini ya. Dalam kes yang seterusnya, okay, induce EMF in rotating coil. Okay. First, kalau kita tengok yang awal tu yang kita bincang Faraday law, kita ada satu coil, kita letakkan satu medan magnet dan magnet itu kita tarik dan keluar, yes, induce EMF. Okay, katakan ini adalah first situation. And the second situation yang kita baru bincang tadi, kita ada magnetic field B, okay, katalah masuk ke dalam dan kita ambil satu conductor, okay. Lepas tu kita gerakkan dengan satu B. Jadi ini induced EMF kat sini adalah the rate change of flux. Yang ni induced EMF dalam kes ini kita baru bincang tadi adalah BLV. Untuk mengira, semua untuk mengira induced EMF. Mengapa kita nak kira induced EMF? Sebenarnya dia merujuk kepada arus yang mengalir. Right? Sama juga kat sini. Bila ada, ingat ya, bila ada EMF, sebenarnya dia merujuk kepada electromotive force yang mana boleh menggerakkan cas. Saya katakan menggerakkan elektron, bila elektron tu bergerak, ada arus mengalir dalam bitar. Mengapa ini penting bila ada arus mengalir? Kerana dari segi kalau kita dalam keadaan kehidupan seharian kita, bila ada arus elektrik, kita boleh gunakan arus elektrik itu, kita tukar ke dalam bentuk tenaga. Contohnya, kalau lampu tu, mentol tu menyala, tenaga cahaya. Kita tukar kepada katalah kipas itu berpusing. Kalau motor, kalau kereta, kereta bergerak sebagainya lah. Kalau macam kamu punya telefon itu, current itu digunakan untuk mengecas. Eh. Mengecas maksudnya menyimpan tenaga dalam bateri supaya bateri itu bertindak sebagai sumber. Sama juga electromotive force ini, sumber tenaga yang mana boleh digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik kamu lah. Komputer ke telefon dan sebagainya. So itu yang penting dalam kes ini. Eh. Cuma dalam kes ini bila kita bincang mengenai chapter 5 ini, kita tak ada melibatkan bateri. Cuma kita boleh induce. Induce tu kat sini kita kena faham. Kita induce, kita mengatakan kalau dalam bahasa yang mudah is you can produce current without using a battery. Eh, logiknya, kalau kita tengok, let's say kalau litar tu kita ada bateri, barulah mentol tu menyala. Sekarang ni, is mentol tu menyala. Mentol ini menyala because of complete circuit current flow from positive to negative. Yes, so sekarang ni kita tak perlu bateri, kita buat satu coil. Okay, sama juga kita letak mentol. Right. Okay, tapi dalam kes ini mentol tak menyala. Tapi apa yang perlu kita buat, kita ambil satu magnet. Okay, kita gerakkan magnet, kita tahu dia akan menghasilkan satu medan. Like, this is north pole, this is the south pole. So you can tolak ke dalam, tarik keluar. So bila kamu tarik, tarik, tolak dan tarik itu sebenarnya kamu sedang induce EMF. This is according to the Faraday law lah, because change of perubahan flux yang masuk ke dalam ni. Ya, dia pakai negatif kerana itu kita dah bincang semalam Lenz law. Dan bila kita buat yang ni, kita dapati mentol ini boleh menyala. So seumpama kalau kita boleh katakan, saya katakan tadi, coil ini kita tukar dia seperti macam bateri lah. Itu yang maksudnya induce tu. Okay, you can induce current, you can induce EMF, ya, ataupun induce EMF ataupun induce current. So itu maksudnya. Right. Okay, so sekarang ni kita ada satu coil, tetapi coil ini kita tak gerakkan ataupun kita ada, this is a north pole, eh? This is maksudnya magnet kekal. Kita tak gerakkan dia punya permukaan ini ataupun coil ini. Right? Kalau yang kes pertama, kita gerakkan magnet masuk ke dalam, keluar dalam coil. Kes kedua kita bincang tadi, kita tarik konduktor dalam satu medan B. Kes yang ketiga ni, kita kekalkan kedudukan north pole dengan south pole, kiri kanan. Dan kita ambil satu coil. Coil kita tahu, coil itu biasanya merujuk kepada number of turn. Eh. Kalau telah wire tu kita gulungkan dia.
kita ada number of coil. Number of coil itu merujuk kepada lilitan-lilitan yang pastu apa yang kita buat, kita pusingkan coil ini. So case yang sama juga, kalau kita tengok, kalau yang Faraday, dia bincang Faraday, kita ada coil, kita ada satu magnet B. Magnet B itu dihasilkan medan, lepas itu kita gerakkan masuk, gerakkan keluar, so kita akan induce current. Ataupun kita katakan kita sedang kacau ataupun disturb dia punya magnetic field yang masuk dekat coil. Pun sini pun sama juga, coil ini kita katakan dia sedang disturb magnetic field produced by the, let's say, permanent magnet. This is permanent magnet, kutub utara dan kutub selatan. Jadi kamu sekarang ni, bila kamu pusing ni, sebenarnya kamu sedang kacau medan B. Kita tahu kalau ikut Faraday, berlaku change. Saya buat sini ya, change tu merujuk kepada deflux, perubahan flux dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi bila kamu pusingkan, kamu pusing cepat, pusing perlahan, pusing cepat. Jadi sekarang kamu memusingkan itu, sebenarnya kamu sedang mengacau or disturb flux. Dan kita tahu kalau ikut Faraday, jika kalau kamu mengubah flux itu, density of flux ke ataupun bilangan flux ke, keamatan flux ke, kamu sekarang ni produce EMF. Nah, itu maksud dia. Right? Okay, jadi induced EMF tu macam biasa kita boleh kira. Just mention dia akan ada rumus. So first, kita tahu induced EMF, kita mula kat sini ya, is given by the change, direct change of flux. Tapi dia ada number of turns, that's why kita darab dengan N. Tetapi flux yang berubah sekarang ni disebabkan oleh flux berubah itu dipotong oleh coil ini yang sedang berpusing. Rotation, melibatkan rotation. So kalau melibatkan rotation, okay, kita boleh tukar dia punya theta tu, kalau dia tak bergerak dia berpusing ya. Jadi gerakan itu merujuk kepada, okay, kita rujuk kepada angular frequency omega. Okay, apa saja benda yang berpusing, rotate, eh, kita tahu kita boleh kira dia punya frequency ataupun period of t. Okay, berpusing. Right, dia melibatkan bilangan putaran. Jadi gerakan coil tadi kita merujuk kepada theta tu, kita tahu dia adalah angle, eh, angle. Jadi berapa cepat dia berpusing itu merujuk kepada angular frequency ataupun kita rujuk kepada hal laju sudut. Jadi kita gantikan theta tu sebagai omega t. Right? So ini bagaimana kita nak terbitkan ya persamaan formula untuk mengira induced EMF untuk rotating coil in the magnetic field. Jadi kita gantikan. Jadi bila kita buat kat sini, kita akan dapat, okay, saya terus pergi kepada formula yang terakhir yang kat sini, induced EMF in the rotating coil adalah NBA omega sin omega T. Maksudnya kat sini, kalau kita ada satu magnet, let's say north pole and kita ada south pole, lepas tu kita ada satu coil, right? Coil ini kita tahu, katakan tadi dia sedang berpusing, rotate, eh? Dia sedang berpusing, rotate. Dia sedang membuat pusingan ataupun rotation, eh? Rotate. And proses rotation ini seumpama sama juga dia akan kacau magnetic field B, eh? Perubahan, eh? Perubahan B itu, dan dia akan menghasilkan induced current. So induced current ni kita boleh ukur dengan mengira number of turn time magnetic, kekuatan medan magnet, area A, area coil ni, yeah. And omega, omega merujuk kepada berapa cepat, berapa lambat dia berpusing, yeah. This is angle lah, sin theta. Tetapi kita tahu sin omega T ni, sin maximum is equal to 1. Jadi kalau angle tu ataupun theta is equal to 1, so meaning here sin omega T is equal to 1. So kalau maximum, so ini yang kita dapat ya, persamaan kita. Ya, omega kita tahu adalah angular frequency 2 pi over t. So kita akan dapat sini adalah ini rumus kita. Ya. Jadi paling simple kalau kamu nak tengok dekat rajah ni ya. Sekarang ni kalau kamu tengok dekat lecture notes sekarang ni, kita ada ini magnetic field B ya, daripada north pole ke let's say the south pole ya. So sekarang ni kita merujuk kepada kedudukan coil itu dalam keadaan vertical macam ni. Pada keadaan macam ni kita dapati dia punya nilai induced EMF kosong.
Maksudnya kosong tu, kalau kita tengok kat sini, dia punya sin omega t itu adalah kosong. Kita tahu omega t ataupun theta itu merujuk kepada angle between A dengan area A itu dengan B. Tapi kalau kedudukan yang macam ni, area A itu ke bawah, okay, dan dipotong oleh medan B, so semestinya pada ketika ini EMF adalah maksimum. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia naik balik tapi pada arah negatif. Ya, kamu tengok kat sini, dia punya area A itu kan ke kiri ni ke kanan. Jadi sebenarnya bila kita ada satu keadaan yang kita bincang ini, rotating cord in the magnetic field B, sebenarnya kamu akan menghasilkan satu arus, tetapi arus dia itu arus yang sentiasa berubah magnitude, kosong, maksima, kosong, dan seterusnya dia berubah arah. Jadi arus inilah yang kita akan tengok nanti dalam next chapter, iaitu AC. AC itu adalah alternating current ataupun arus ulang balik. Ya, dia kosong, maksimum, kosong balik, dia meningkat arah negatif, arah positif, positif, negatif secara berselang-seli. So arus ini kita panggil sebagai alternating current. Nah, kalau kita ada satu bateri, kita sambung kepada let's say satu resistor R, complete circuit. So kita tahu dalam kes ini arus mengalir daripada punca positif I, complete circuit, kepada negatif, direction of current flow. Jadi kalau kita lukis graf, graf kita satu garis macam ni sajalah. Tapi kalau kita buat satu coil, kita pusingkan, kita dapati graf dia tu sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, sekejap negatif. So ini kita panggil sebagai DC current, direct current. Yang ini graf adalah AC ataupun alternating current. Ini kita akan bincang lebih detail dalam next chapter nanti ya. Arus ulang kali. Okay. So, selesai yang itu. Nanti contoh nanti saya tak nak bincang kat sini, nanti kita akan tengok dalam sesi pembincangan tutorial ya. So, kita pergi kepada the next subtopic, iaitu berkenaan dengan self inductance. So, apa itu self inductance? Okay, jadi bila kita nak bincang mengenai self inductance ini, kalau kita tengok dia punya nak subtopic title pun dia ada melibatkan self, eh, self inductance. Okay, kalau sebelum ni kita bincang mengenai Faraday law, Lenz law, induced EMF, induced current. So sekarang ni kita ada self inductance. So bagaimana self inductance ini sebenarnya dia adalah hasil daripada apa yang kita sudah bincang yang sebelum ini. Tapi situasi yang sekarang ini, okay, kita dapati untuk self inductance ini, so kita tengok sini ya. Sekarang ini kita ada satu, sama juga kalau kita tengok kat sini, satu keadaan yang mana dia merujuk kepada coil, eh, satu coil kat sini, di mana coil ini kita sambung dengan satu sumber bekalan kuasa ataupun semua bateri. Okay. Dan kita tahu bila switch ini ditutup, yes, arus mengalir daripada sumber positif to negatif. So ini macam keadaan biasalah. Arus mengalir, naik, turun, naik, turun, naik, turun, and complete sekat. Dan mengapa di sini dia gambarkan sebagai North Pole dengan South Pole, kita dah bincang hari itu. Okay. Kerana kalau kita pakai tangan kanan, ingat ya, Lenz law, kalau kita pakai tangan kanan, ibu jari kita tu sentiasa merujuk kepada direction of the current flow. Genggaman kita, jari kita tu adalah ke bawah. Jadi genggaman ini merujuk kepada the direction of the current flow. Ini kita sudah bincang dalam Lenz law. Jadi mengapa kalau kita katakan sini dia boleh tandakan North Pole dengan South Pole? Yes, kerana arus ini naik turun ke sini, kita guna right hand. Yes, arusnya itu
ibu jari kita tu menuju kepada arah ke kanan. Otomatik dekat sini adalah North Pole dengan South Pole. Okey, itu yang kita tengok dalam Lenz's Law. So, apa yang kita nak tengok sekarang ni adalah, right? Sorry, kita saya... Right? Penerangan ya. Penerangan itu sebenarnya ada dekat nota, tapi saya cuba ringkaskan lah supaya kamu lebih jelas. So sekarang ni, bila lita ini lengkap, kita tahu ada arus mengalir dalam coil ini, dan semestinya bila ada arus mengalir, hujung sini akan membentuk satu medan North Pole dengan South Pole. So ini adalah direction of the magnetic field produced by the coil. Kita tahu. Right? Daripada utara, North Pole to the South Pole, utara ke selatan. This is direction. Masuk, ini adalah keluar. Dan kita tahu masa kita, di sini dia ada kita katakan sebagai rheostat. Rheostat ni maknanya you can increase or decrease current flow in the circuit. Maksudnya kamu boleh ubah current yang mengalir dalam lita ni. Dan kita tahu if you change current flow in the circuit, so meaning you change the B magnetic flux, magnetic field, ataupun kamu kacau kamu dia punya magnetic flux. Ini saya guna istilah kacau, disturb. So meaning here, if you increase the current, if you increase the current, kita guna rheostat kat sini, contohnya rheostat ni maksudnya can increase the current. Maksudnya kamu kurangkan dia punya nilai resisten, arus mengalir tinggi. So katakanlah magnetic field B increase ataupun flux increase. Jadi bila dia increase, maksudnya dia bermula dengan initial, dia akan naik dekat final. So maksudnya kat sini ada perubahan flux change ataupun delta flux dalam satu tempoh masa tertentu divided by T. Dan kita tahu kalau D flux over DT sebenarnya dia merujuk kepada Lenz's Law, iaitu kamu induce EMF. Nah, ini yang berlaku ya. Jadi apa yang dikatakan sebagai self-inductance, first part ada arus mengalir. Bila ada arus mengalir, dia akan menghasilkan medan B. Tapi dalam masa yang sama, because kamu ubah arus, kamu sekarang ni kacau dia punya flux dalam satu tempoh masa tertentu, kamu sekarang ni menghasilkan ataupun induce satu EMF yang baru dalam sini. Dan kalau ikut Lenz's Law, EMF yang baru ni sentiasa Lenz's Law tu menentang. That's why kat sini kita katakan ada negatif ini. Jadi first kamu menghasilkan yang warna merah ni, saya letak B ya, oleh bateri. Dalam masa yang sama, kamu sekarang ni sedang menghasilkan satu medan baru. Okay, saya buat warna hijau kat sini. Ya, saya buat warna hijau kat sini. Itu adalah medan selepas kamu ubah arus, kacau. Dan kita tahu kalau Lenz's Law kata mesti negatif. Jadi kalau kat sini asalnya B itu masuk ke dalam, warna hijau ni dia induce EMF, dia akan lawan. So direction dia itu keluar. Yang ni dia keluar, yang ni dia masuk. Induce. Warna merah ni ke kiri, yang ni ke kanan. So dia katakan diri dia sendiri yang induce EMF. Okay, kalau saya buat satu analogi, sorry, kalau saya buat satu analogi yang simple, first katalah ni badan kamu, right? Ini analogi yang saya buat ya, supaya lebih jelas. Kamu menghasilkan magnetic field. Ini katalah North Pole, this is the South Pole, so direction from North Pole to the South Pole. Right? This is magnetic field produced, let's say, from by a body. Tapi oleh kerana medan yang kamu hasilkan ni berubah-ubah, kamu akan menghasilkan, badan kamu sendiri akan menghasilkan satu induced EMF.
terus kamu kacau dia punya B ini terkena dekat badan kamu ni, di mana B itu saya buat warna merah, sama juga dia akan menghasilkan medan B, right? Tapi pada arah yang bertentangan. So kalau sini dia masuk, B induce itu dia lawan. Ini masuk dia keluar. Ini dia keluar. Ini dia keluar, kamu masuk. Siapa yang berlaku di mana? Berlaku ke atas diri kamu sendiri. Sebab dia kata self inductance. Jadi seumpama first E, E itu datang daripada bateri. E ini datang daripada bateri. Okay, sir. Yang kedua, E ini datang daripada induce because of kamu kacau dia punya arus ini. Because you can increase resistance or decrease resistance, so meaning you can increase or decrease current. Saya harap jelas, eh? Ataupun dalam, kalau nak buat dalam penyataan yang mudah, self-inductor ni, kalau dalam coil ni, first coil ni dia akan menghasilkan, arus mengalir dia akan menghasilkan medan B. Tetapi dalam masa yang sama, coil ini kita ubah arus itu, increase or decrease, automatic coil ini sendiri akan menghasilkan B dia tersendiri, tetapi pada arah yang bertentangan. Jadi kalau asal itu, N asal kat sini, semestinya kalau dia lawan, induce EMF, self inductance, eh, diri dia sendiri, ini akan jadi S, ini akan jadi N. Kalau kamu katalah kamu increase current. Jadi kalau kamu decrease current, ini bertukar sama seperti S, sini akan jadi asalnya S kan, sini akan jadi N balik. Okay, sebab tu dalam kes ni dia panggil self-inductance. So, ini kamu boleh baca kat sini. Saya cuba ringkas, dah ringkaskan tu. Sama saja supaya kamu jelas. Eh. So, ini kalau kita tengok rajah yang saya lukis tadi. Okay, first, katakanlah yang warna merah ni adalah induce. Eh. Dia masuk ke dalam. Eh. Ini yang asal. Maksudnya, bila arus tu kita alirkan dia. Lepas tu kamu ubah arus. Decrease or increase, coil itu sendiri automatic dia akan menghasilkan induce current yang baru, induce EMF yang baru yang warna biru ni. Ya, sentiasa berlawanan. Kalau merah ni masuk, B akan keluar. Eh, berlaku di mana? Berlaku dalam coil yang sama. That's why merujuk kepada dia kata self ataupun self inductance. Okay. Tapi arus yang dihasilkan itu ataupun EMF itu sentiasa opposite direction. Okay. Nah, jadi kalau dalam keadaan sini saya rasa, ini sebaliknya berlaku lah kan. Okay. Saya nak tunjuk, okay, dalam kes ini. Ini katalah kita ada dalam satu, okay, satu liter. Okay. Ini kalau kita boleh buat dalam makmal tu kita boleh. Boleh nampaklah kat sini. Eh. Ini katalah ion core ni katalah coil. Eh. Katalah kita ambil coil lah. Kat sini eh. Coil. Kita sambung dekat satu mentol A1. And the second kita sambung dekat mentol yang resistor R. Lepas tu kita sambung dekat bateri. So sekarang ni switch open. Maksudnya litar tidak lengkap lah. And next kamu lengkapkan litar. Switch on. So ada arus mengalir daripada positif. Current flow. Okay, sampai kat sini dia pecah dua kan macam biasa. This is I1 and this is I2. I1 masuk ke dalam coil, I2 masuk ke dalam resistor. Lepas tu masuk ke dalam mentol, sama juga. Ini pun masuk dalam mentol. So mestinya mentol akan menyala. And complete circuit habis. Jadi, apa yang nak diceritakan dalam kes ini? Kalau kita buat eksperimen, this is simple eksperimen ya. Kita dapati apa yang kita, kalau dari segi litar ni, ya dua-dua menyala because litar lengkap. Tapi kita dapati lampu A2 ni dia bila kita on switch, terus dia menyala, terang. Tapi lampu lampu A1 yang kita sambung dekat coil ni, dia macam awal tu dia macam malam. And dia mengambil masa yang lama untuk terang. Okay. Mengapa? Berbalik kepada yang kita bincang tadi. Bila ada arus mengalir dalam coil,
Okay, arus yang mengalir dalam coil ini, first dia akan menghasilkan medan. Dan arus itu berubah. Maksudnya berubah itu sekejap mungkin daripada kosong dia meningkat naik. Jadi bila ada perubahan arus dalam coil ini, coil itu sendiri akan menghasilkan satu, saya buat warna merah ya, satu medan B ataupun B yang baru ataupun induced magnetic field yang baru. Tapi pada arah bertentangan ataupun kita katakan arus yang bertentangan. Sini saya warna merah ya. Air warna hijau ni arus yang asal bateri. Arus yang merah ni adalah arus yang dihasilkan dalam coil, iaitu sentiasa berlawanan. That's why pada kita bila kita on switch, bentuk lampu A ni tidak terus menyala terang. Dia mengalami masa tempoh yang lama. Okay. Mengapa masa yang lama? Kerana dia terpaksa melawan dulu arus yang dihasilkan oleh coil itu sendiri yang warna merah ni. First kamu ada arus. So, ini arus sekarang ni tujuannya adalah untuk menyalakan mentol. Tetapi on the way tu kita ada coil. Ada coil kat situ. So yang kedua ni arus mengalir juga tapi dia cuma ada resistor. So tak ada masalah resistor dia just bagi rintangan tapi still lagi mengalirkan arus dia menyala. Tapi kalau yang coil ni mengambil masa yang lama, first dia akan melalui coil, kita tahu dia akan produce magnetic field B dan arus yang mengalir ni berubah, ada perubahan arus. Jadi dia akan coil itu sendiri akan produce induced EMF, yang mana induced EMF itu akan lawan arus ini. Saya buat sini warna maroon ya. This is, let's say, this is I, saya buat I dash ya. Opposite direction. Jadi kalau yang masuk tu asalnya katalah 10 ampere, dia terpaksa lawan induced ni katalah 3 ampere. So dia perlu lawan dulu barulah dia menang, katakanlah dia menang ya. Sebanyak katalah 7, barulah 7 ampere itu digunakan untuk menyalakan mentol ini. So dia take time lah. Right? Okay, saya sejelas ya. Ini kalau dalam litar ya, bagaimana fungsi coil ini. Jadi kat sini pun sama juga, kita boleh control current ini. Okay, ataupun current ini berubah ya. Mentol kecerahan itu tidak, kalau kita menggunakan ion coil dengan coil ataupun dengan dia punya resistor ni. Right? Itu. Jadi penerangan tu seperti yang ada dalam kat sini ya. Jadi kamu boleh baca lah. Right? Okay, ini dia bagi graf lah. Kalau dalam mentol yang kedua A1 tu mentol yang kita sambung dekat coil ni, kita dapati kedua ni ya arus tu meningkat. Okay, tapi dia kalau kita tengok kat sini dia lagi perlahan ya, berbanding dengan yang resistor tu dia lagi curang ya. So dia cepat terus menyala and maintain. Tapi kalau dalam coil itu arus dia tu dia agak landai, graf kita dia agak lambat. Tapi dia akan nyala terang juga tapi mengambil masa yang agak lama. Ini kalau kita ambil data arus yang mengalir dengan tempoh masa. Dia take time ya. Coil dengan coil L dengan resistor R itu. Okey, ini saya tak sama juga kat sini ya. Kalau kita tengok dekat rajah kat sini ya. Kita ada bateri. Katalah kita tutup switch. Right? Semestinya arus akan mengalir kat sini. Dan resistor dan ini. Patut komplit kan? Tapi dalam coil kita tahu, coil ni dia akan menghasilkan medan B. Tapi dalam masa yang sama, dia akan menghasilkan, saya buat warna biru lah, induced EMF pada arah bertentangan. Saya buat warna biru ni, katalah I dash, opposite direction. Dan I yang saya guna warna merah ni, I warna merah ni ke bawah yang dihasilkan oleh bateri. Right? Jadi I ni dihasilkan oleh coil, I ini dihasilkan oleh bateri. Dia opposite direction. So, semestinya kalau opposite direction tu seumpama macam force lah. Force ke bawah dan force ke atas. Dia opposite direction. Dia berlawanan sekejap di sini. Right? Itu dalam case inilah. Okay. Ini kamu boleh baca lah kan. Saya tak detail kat sini. Okay. Yang tadi kita bincang mengenai self inductance. Jadi, untuk self inductance ni kita merujuk kepada, kita tahu self inductance, rajah kita buat tadi, kita ada coil, lepas tu kita sambung katalah dekat bateri, so ada arus mengalir, so dia akan menghasilkan
medan B. Tak bilang coil. Tapi dalam masa yang sama, coil ini bila arus berubah, dia akan menghasilkan warna biru saya buat arus yang sama yang melawan. This is I dash, warna biru. Yang ini warna merah, I yang dihasilkan oleh bateri I, opposite direction. Dan kita dapati induce, self-inductor ini, self-inductor ini, flux yang dihasilkan oleh ataupun B yang dihasilkan, magnetic field B yang dihasilkan oleh current dalam kes ini bergantung kepada arus. Semestinya lah jika arus yang lagi besar masuk ke dalam coil ni, lagi besar dia punya B. B saya rujuk kepada flux ataupun flux, sama juga. Kerana kita tahu flux ni dia bergantung kepada BA. Kita bincang sebelum ini kekuatan B itu lagi besar. Dalam masa yang sama kita tahu magnetic field B itu dia adalah, ingat ya, chapter, kita belajar chapter 4 dulu, N, mu naught, Ni. Bergantung kepada arus. Jadi lagi besar arus, lagi besar B, lagi besar flux. That's why kat sini arus menghasilkan flux ini dia berkadar terus. Ya, jadi kalau kita samakan, kita letak dengan satu constant. Constant itu kita panggil sebagai self-inductance. Jadi self-inductance L ini dia merujuk kepada ciri-ciri self-inductance untuk coil ini. Dia constant tapi berasal daripada perkaitan flux dengan current. Right? So kalau kita kembali kepada Faraday law, kita tahu Faraday adalah rate change of flux. So kita gantikan flux ini sebagai Li. So kita tahu induce EMF. Kalau kita ada coil, kalau kita kaitkan dia dengan constant L, di mana constant L itu kita panggil sebagai self-inductor. So ini dia punya persamaan dia ya. L di dt. Okay. Ataupun kita tahu I di dt ini. Okay, kalau kita ubah kat sini because E dengan E, L itu kita boleh kaitkan dia juga dengan L ataupun self-inductor adalah induced EMF is the rate change of current. Okay, kadar perubahan arus. Dan jika kalau coil itu kita ada turn, number of turn yang biasa kita darab dengan N. So kita buat pengiraan integration kat sini. Kita dapati dia punya self inductance L is equal to magnetic flux linkage divided by I. Apa yang dimaksudkan dengan magnetic flux linkage? Okay, katakanlah tadi kita ada satu coil. Okay, first kita sambung dengan bateri. Kita tahu bila ada arus mengalir dalam coil ada medan flux. Dan flux ini, arus yang dihasilkan ini katalah berubah-ubah sekejap tinggi, sekejap rendah, increase or decrease. Okay, dia akan menghasilkan flux yang berubah-ubah. Flux yang berubah-ubah inilah yang akan menghasilkan induced flux ataupun induced EMF yang saya telah saya gambarkan dengan warna merun yang kita katakan ni action ya, iaitu kalau arus dia akan lawan balik arus yang menghasilkan dirinya. So itu maksud dia kat sini magnetic flux linkage, iaitu flux yang mana flux yang dihasilkan oleh hasil daripada pengaliran arus dalam coil yang merujuk kepada coil yang diri self dia, mana diri konduktor itu sendiri. Okay, dia akan menghasilkan magnetic field, menghasilkan flux. Flux itu akan links to the coil. Kamu ada flux, dia ada coil menghasilkan flux, dan flux itu sendiri dia link to the coil itu balik. Itu dimasukkan dengan magnetic flux. Okay, dia adalah skala kuantiti dan diukur dalam unit Henry. Ingat ya, unit Henry. Okay, kita tahu because of self-inductance L is a flux divided by I or current I. So unit bagi flux adalah kita tahu Weber and unit bagi current adalah Ampere. Ataupun kalau kita tukar kepada magnetic field, Tesla per Tesla meter square per meter pun sama juga ya.
Okay, the value of self-inductance depends on the shape and size and shape. Kita tahu kalau coil itu, dia ada coil yang besar, ada coil yang kecil. So, besar kecil itu dia akan menyebabkan size ataupun shape yang berbeza. Pasal number of turn, maksudnya number of turn itu pun memberi kesan kepada dia punya nilai self-inductance. Dan permittivity of medium of coil itu maksudnya adalah merujuk kepada persekitaran ataupun medium, median dalam coil itu sendiri. So medium itu merujuk kepada persekitaran yang berbeza. Okay, disebut sebagai mu kat sini. Right, simbol inductor, ini kita bila kita bincang sangat dalam chapter 7, chapter 6 nanti, kita ada satu alternative current. Salah satunya kita akan bincang adalah electric instrument, iaitu berkaitan dengan inductor. Simbol dia ni lah. Okay, jangan bertukar kalau simbol yang macam ni dia adalah resistor. Ini adalah L, inductor. Right, ni kita akan jumpa dalam next chapter nanti ya. So tu, yang tadi tu adalah merujuk kepada self-inductance, okay, dalam coil. So sekarang ni adalah merujuk kepada self-inductor dalam circular coil. So dalam circular coil, kita tahu kalau dalam circular coil tu, right, katalah ada arus, ni katalah satu coil, arus masuk, masuk dan keluar. Sebelum ni kita bincang, bila ada arus mengalir dalam coil, so kita boleh kira dekat center ni, the magnetic field strength. Well, ini rumus dia kan? Kita tengok benda ni. Jadi, kita boleh kira juga what is the magnetic flux pada titik ini contohnya kan. So, kita gantikan B ini. B ini, okay, dalam rumus yang ini, B masuk ke sini. So, ini yang kita dapat. Right. Right. Okay. Lepas tu kita ada, kita tahu kita punya perkaitan self-inductance dalam coil tu, self-inductance adalah flux divided by I. So kita ada number of turn untuk coil, so kita darab dengan N, dan flux kita tahu untuk coil ambil daripada ni ataupun yang ni tadi masuk dalam equation yang ni. So untuk yang dalam coil, self-inductance dia adalah mu naught N square A divided by 2R. R is radius. So kalau kita ada coil, kita tahu this is a radius and dia punya area dia A. Lepas tu dia punya radius, mu naught constant, and N is a number of turn untuk coil tersebut. Number of turn untuk coil. Okay. Okay. Dan dalam kes magnetic field strength juga hari itu, kita juga bincang mengenai solenoid. Kan? Kalau kita ada hari itu, kita ada, first kita ada current flow in the straight wire. So straight wire produce magnetic field around the conduct straight wire. So B. So kita pakai right hand untuk menentukan arah B kan. So yang kedua kita ada coil. Right, so arus mengalir, mengalir dalam coil, dan kita boleh kira at the center of the coil, right, dia punya magnetic field strength B. Yang ketiga kita ada dalam bentuk solenoid. Right, solenoid kita tahu bila ada arus mengalir dalam solenoid itu dia akan menghasilkan magnetic field. Yeah. Dan kita boleh kira at the center of the solenoid sebab BC dan at the end sebab BE BE, BN itu di hujung sini ataupun di hujung sini dia punya kekuatan medan B. So dalam kes self-inductance pun sama juga. Kalau yang tadi coil, yang ni adalah solenoid dan kita tahu magnetic flux at the center, at the center ni, at the center. Okay, kita dah belajar dalam chapter 4, ini rumus dia. Dan kita tahu magnetic flux passing through the solenoid is always maximum. Kalau kes ini kita anggap cos theta is equal to 0 is equal to 1. So ini kita dapat. Jadi bila kita kaitkan dengan solenoid ataupun self-inductance untuk solenoid,
self inductance untuk solenoid ini, okay, L nu naught N square divided by N square A divided by L. Okay, kita ada solenoid, kita ada coil. So, itu kamu kena tahulah bezakan kalau dalam soalan keluar dia adakah solenoid, adakah dia coil. Right? Okay. Okay, and the next kalau kita tengok adalah berkaitan dengan energy stored in the conductor. Kita tahu, right? Yang kita bincang sekarang ni, kalau dalam coil sekarang ni, okay, kita awal tadi kita alirkan arus dan arus itu, actually kalau saya nampak arus berubah-ubah ya, saya boleh, because tapi kamu belum belajar lagi ya, alternating current. Saya juga boleh letakkan tanda, nanti kamu belajar dalam chapter 6 nanti ya, AC ya, alternating current. Saya boleh letakkan satu simbol yang macam ni. Ini menunjuk kepada AC current. Maksudnya arus yang mengalir dalam coil ni adalah berubah-ubah. Right? Nah, ataupun kalau saya buat rajah yang macam ni pun boleh juga. Kalau saya nak gambarkan. Sumber arus tu daripada bateri, tapi arus I ni saya ubah-ubahkan, dia increase or decrease. Okay, tujuannya apa? Supaya ada self inductance dalam coil ini. Okay, pertama self inductance tu dihasilkan oleh arus yang ini. Yang kedua, coil itu sendiri, saya buat warna orange, coil itu sendiri dia akan menghasilkan flux ataupun change of flux yang menghasilkan induced EMF. So, bama kat sini, first kita ada yang warna biru ni, induced EMF. Warna orange ni pun, dia ada induced, sebab sini induced EMF. Okay, dua lah, kita katakan dua. Ataupun kita boleh kaitkan dia dengan flux. Kita boleh kaitkan dengan flux. So, first yang dihasilkan oleh current ni, yang kedua, induced EMFs dihasilkan oleh coil itu sendiri. Dan kita tahu bila dia menghasilkan yang indesnya, induced EMF ini dia menghasilkan, kita tahu bila ada arus mengalir, coil itu sendiri akan produce current yang akan melawan arus yang asal. Jadi arus yang dihasilkan ini kita tahu dia berasal daripada EMF, hasil daripada perubahan flux yang terkena dekat coil hasil daripada self-inductance. Jadi kalau ada induced EMF yang menghasilkan arus, semestinya dia mesti melibatkan, saya buat sini, energy. Ya. Dan asasnya bila ada arus mengalir itu, dia merujuk kepada ada force yang menggerakkan elektron ataupun charge. Bila ada force, mesti ada kerja yang dilakukan, work done. Bila ada kerja, untuk lakukan kerja, mesti ada tenaga. Jadi, bila berlaku self-inductance ini, dia mesti ada melibatkan energy. So, energy store in inductor. Itu maksudnya. Right? So, jadi consider inductor L. Suppose at the time T, current in conductor is process building up the steady value. Kita tahu kalau dalam satu sistem, kita ada satu arus mengalir dalam coil, lepas tu dia akan induce ataupun induced ini merujuk kepada back EMF ni. Ini pun satu term juga ya. Back EMF ni maksudnya first kita ada coil, saya buat ya. First dia akan menghasilkan satu magnetic field, apa, flux. Dalam masa yang sama, flux juga itu kalau menghasilkan, dia akan menghasilkan flux yang induced EMF. Jadi dia juga dipanggil sebagai back. Ya. Okay, katalah arus pertama tu masuk. I1. Dalam masa yang sama, oleh kerana berlaku dia punya perubahan EMF itu, dia akan menghasilkan arus yang saya buat sini warna biru. This is I dash. So I dash is opposite direction. Dia lawan. That's why dia panggil sekarang ni back EMF. Back EMF. Right? Okay. So, ini rumus dia ya, L di I dt. Dan kita tahu kat sini,
Kalau kau dalam apa chapter 3 ya, kita bincang mengenai voltage ya. Ohm's law V is equal to IR. So kita tahu voltage ini dia melibatkan ada kaitan dia dengan tenaga ataupun energy. Energy yang kita boleh kaitkan dengan power or electric power is given by the IV, current time voltage. Right? Perkaitan sini ya, current time voltage. So, dalam kes ini kalau kita tengok rumus yang berasal daripada EMF kat sini ya. Cuba kalau kita perhatikan ada perkaitan di sini, ada perkaitan dia dengan I dengan EMF. EMF kita tahu dia merujuk kepada V lah. Voltage ya, kerana dia yang membekalkan tenaga untuk menggerakkan cas, last sekali dia akan menghasilkan arus. Okay. So, bila kita sebut EMF, okay, ataupun kalau saya sebut back EMF, sama juga. Okay. Bila saya sebut berkenaan dengan potential ataupun delta V, dia merujuk kepada proses-proses yang menghasilkan arus. Ingat ya, proses-proses yang menghasilkan arus. So, dalam kes ini, kalau kita tengok, okay, dalam kes ini, bila saya kita kaitkan, bila kita kaitkan, pas kita ada dalam chapter 3 hari itu, kita bincang, power, electric power adalah current times V. Current times V. Di sini kita ada EMF, ini ada current. So, kita boleh kaitkan di sini. Because power adalah arus darab voltage. Voltage kan ini, dia merujuk kepada EMF. So, ini saya punya pen. Okay, EMF. So, I arus mengalir lah. So, daripada sini, okay, electric power P is overcoming back CMF in the circuit is given by the IE. Jadi, P ini adalah IE. Jadi, IE, PIE is equal to LI DI DT. Okay, so, ini adalah proses matematik. Kita gantikan saja. So, apa yang kita nak dapat kat sini adalah power, total energy is given by the integration yang mana melibatkan energy dan persamaan ini. Energy dalam inductor tu kita boleh ukur dia dalam menggunakan rumus U is equal to half LI square. So, kalau kita tahu dia punya nilai self-inductor, current flow, yes, we can calculate the energy store in the conductor. Dan kalau kau masih ingat, kalau dalam kapasitor, okay, kapasitor kita tahu ingat ya. Kalau kapasitor, kita dah belajar dalam chapter 2, dia adalah menyimpan charge. Okay, dia simpan charge katalah positif, dia simpan charge negatif dekat plate itu. Tapi kalau dalam inductor ya, ingat ya. That's why kalau kamu tengok simbol inductor tu dia macam simbol coil. Right? Dia simpan tenaga juga. Okay, apa beza inductor dengan kapasitor? Kalau kapasitor, dia simpan tenaga dalam bentuk charge. Jadi kalau kita sambung kapasitor ni dengan mentol, last sekali mentol tu boleh menyala. Dia simpan charge dan dia buang charge, ada arus mengalir, mentol menyala. So inductor, yes, dia simpan tenaga juga. sorry. Dia simpan tenaga juga. Tapi kalau kita tengok kat sini, tenaga tu dia disimpan dalam keadaan yang okay. So, di sini dia kata dalam analogous beda energy store in the capacitor. Okay. Dia simpan tenaga dalam bentuk arus elektrik untuk yang kapasitor. Tapi untuk yang, sorry, untuk inductor dalam kapasitor, dia simpan dalam bentuk charge. Right? Okay. Jadi untuk yang solenoid, untuk yang solenoid, kita tahu tadi untuk yang solenoid L, kalau masih ingat tadi ya, L self inductor untuk solenoid, kita gantikan solenoid self inductor ni, gantikan kat sini. Kalau dia kata dia melibatkan solenoid, energy store in the solenoid, ini persamaan dia, panjang dia punya persamaan dia ya, untuk yang solenoid. Tapi dalam exam tak perlu kamu risau kerana rumus-rumus ni akan diberi. Right?
Ah, ini adalah satu, ini contoh soalan ya. Jadi, contoh soalan kamu boleh tengok dulu nanti bila kita bincang soalan tutorial nanti kita akan bincang detail lah. Jadi, kamu tengok dulu yang ini. Okay, so ini adalah soalan-soalan yang ada. Okay, dalam apa subtopik 5, topik 5. Tadi kita bincang mengenai self-inductance. Huh? Self-inductance. Right. Okay, sekarang saya punya pen ni macam tak nak keluar. Habis dawat ke? Sorry, ya. Self-inductance. Sekarang ni mutual inductance. So, kalau kita boleh buat satu penerangan yang senang ya. Kalau dia self-inductance, dia cuma ada coil ataupun coil dia satu saja. Okay, bila ada arus yang mengalir, okay, daripada apa kita letak bateri. Ya. Sorry, saya punya ni dia macam dah slow sikit. Okay, panas sangat ya. Apa? So, kita bincang tadi kalau self-inductor, bila ada arus mengalir, dia akan menghasilkan flux ataupun B. Dalam masa yang sama, dia ada back EMF. Okay, saya buat sini kata yang warna purple ni. So, back itu merujuk kepada dia lawan balik. Okay, katalah I yang dia lawan back. Manakala yang asal dia tu katalah dia naik ke atas. So, ini dia merujuk kepada self-inductance, diri dia sendiri. Tapi kalau ini self, eh, saya buat S. Eh. Kalau mutual inductance, mutual tu sendiri merujuk kepada dua ya. Di antara dua. So, kita akan ada dua katalah inductor ataupun coil. First, kita sambung dengan satu arus, tebaklah arus. Dan satu lagi coil. Yang kita just sambung katalah dekat galvanometer saja untuk mengesan kehadiran arus. Jadi kita tahu bila ada arus mengalir dalam coil yang pertama ni, dia akan menghasilkan B, medan B. Ada flux. Dan flux ini terkena dekat coil yang kedua. Dan arus ni berubah-ubah. Current ni kita ubah, berubah-ubah. Akan menghasilkan flux berubah-ubah dalam coil sebab C2 ya, coil 2. Dan kita tahu kalau ikut Faraday law, perubahan flux medan B magnet terkena dekat coil yang kedua ni akan induce EMF dalam coil kedua yang berlawanan dengan arah B flux yang dihasilkan oleh coil pertama last kali ada arus mengalir. Ingat ya. Bila ada induce EMF, automatik ada arus mengalir dalam litar ini. Walaupun litar ini dia tak ada bateri, kita dapati ada deflection. Maksudnya dekat sini, jika kamu increase current, decrease current dalam coil pertama, kamu dapati ada deflection dekat galvanometer pada coil kedua. Kiri kanan, kiri kanan. Ini dia panggil sebagai mutual inductance. Dia dan katalah rakan dia. Kalau self-inductance dalam diri dia sendiri. Right? Okay. Jadi, kalau kita tengok slide ini. Ini seperti yang saya lukis tadi. Eh. First, kita ada coil, kita ada satu bateri. Dan semestinya kita anggap ada arus mengalir. Bila ada arus mengalir dalam coil ini, semestinya dia akan menghasilkan B. B yang warna hijau ni. Eh. Dan B, magnetic field B, flux ini akan terkena dekat coil yang kedua. Dan flux ini berubah-ubah. Flux yang berubah-ubah terkena dekat coil, dia akan induce EMF. Induce EMF akan menghasilkan katalah arus yang mengalir dalam coil kedua. So, ada deflection. So, this is process untuk yang mutual inductance. Nah, ini penerangan ni seperti saya jelaskan lah. Kalau kamu faham apa yang kita bincang tadi, saya terangkan tu boleh faham ya. Boleh baca ni ya. Cuma kat sini macam biasalah bila ada benda yang baru yang berlaku dalam sesuatu sistem ini, contohnya current ataupun induced EMF dalam kes ini, kita perlu kira dia. Because kita nak tahu berapa kuat, kita nak ukur dia. So, bagaimana nak mengukur kekuatan dia, perubahan dia. So, kita biasanya kita ada rumuslah ataupun formula. Okay. Yang ini pun sama. Dia terangkan ini. Ya. Saya dah terangkan tadi secara ringkas. Eh. Okay, kamu baca baliklah. Yang basicnya saya dah terangkan. Jadi, bila kita nak ukur kekuatan mutual inductance untuk yang dua coil tadi tu,
maka kita perlu ada rumus. Jadi macam biasa, rumus itu bermula dengan perkaitan induced EMF merujuk kepada kadar perubahan arus, the rate change of the current. Okay. Ini asal daripada Faraday lah. Okay. Dan kalau kita samakan dia merujuk kepada satu simbol ataupun constant M. So, M tu dia nak gambarkan sebagai mutual lah, mutual inductance. Because ini melibatkan dua coil. Okay. Satu dua ni merujuk kepada induce. Okay. Kalau saya buat coil pertama. Okay, ini coil kedua. Dalam mutual inductance kita tahu coil pertama ni akan menghasilkan B yang berubah-ubah, terkena dalam coil kedua. Coil kedua akan induce EMF. Induce EMF itulah dia akan katalah menghasilkan current dalam coil kedua. Sedangkan coil kedua tu dia tak ada bateri, dia cuma sambung dengan galvanometer saja. Tiba-tiba ada deflection galvanometer menunjukkan ada arus mengalir. Itu maksudnya. Jadi induce EMF dalam coil kedua adalah disebabkan oleh perubahan, tengok sini ya, DIDT, arus dalam coil pertama, ingat I1. Mengapa penting perubahan arus? Bila arus berubah, flux pun turut berubah ataupun B pun turut berubah. Jadi perubahan flux pada coil pertama induce EMF pada coil kedua. Right? Ha, itu maksud dia. Jadi cara yang sama ataupun is why besar kat sini, kalau kita tengok, kalau kita nak tengok apa yang berlaku sekarang ni, ini mutual ni dia macam menarik kalau kita tengok ya. Saya dari segi dia punya konsep dia. Saya punya tanya yang lebih yang simple, yang lebih senang. First, coil pertama dia akan sambung dekat bateri. Lepas tu kita ada coil kedua. Okay, sambung dekat galvanometer. Right? And the next, kalau kita tengok kat sini, coil pertama, arus mengalir dia akan menghasilkan B ataupun flux. Flux ini akan terkena dekat coil kedua. Dia akan induce EMF ataupun di sini dia gambarkan sebagai E2 ni, disebabkan oleh arus yang berubah-ubah menghasilkan flux. This is I1 ya. Eh? Berubah-ubah mengapa? Ini buktinya DIDT. DI itu, D itu adalah change ya. Eh? Ha? Sebelum selepas. Tapi bila ada induced EMF dekat coil kedua, this is coil 2 ya. Eh? Coil 2, this is coil 1. Dalam masa yang sama, coil 2 pun dia akan, ingat ya, bila dia produce, bila dia ada EMF, dia akan produce flux dia sendiri dekat coil ni. Dan dalam masa yang sama, flux yang dihasilkan oleh coil kedua terkena pula pada coil yang pertama. Jadi kalau kita nak tahu yang coil pertama ni adalah disebabkan oleh arus dalam coil kedua. Dia kat sini I2. Dia macam wise besar macam ni lah. Tetapi kat sini dia katakan M12 nilai ni sama. Dia melibatkan dua coil sama ya. So M12 is equal to M21. Jadi dia adalah sama dengan M. Itulah dipanggil sebagai constant mutual inductance. Dan nama juga dia inductance diukur dalam unit Henry. Right? Okay. So mutual inductance ni macam mana kita nak mengukur dia? So melibatkan sedikit persamaan matematik. Ini saya rasa tidaklah perlu kamu dalam exam pun yang penting di sini kalau kamu tengok yang perlu kamu tahu adalah untuk mutual inductance, okay, kita boleh kira dia punya nilai ataupun constant mutual inductance ini, okay, dengan menggunakan perkaitan number of turn coil kedua plug linkage pada coil kedua dan nilai arus pada coil pertama dan sebaliknya, okay. So magnetic flux linkage through the coil 2, magnetic flux linkage through the coil 1. Dua-dua tu akan memberi satu nilai yang sama, constant mutual inductance N. Okay. Yang last sekali adalah, okay, tadi kita ada dua coil. Tadi kalau kita tengok kecang, berkenaan
mutual between the two coil, mutual inductance. Sekarang ni kita cuma ada, kita tengok ada satu coil warna hitam. Dalam masa yang sama, coil ni kita buat dalam bentuk solenoid macam ni, warna hitam. Dalam masa yang sama, kalau kau perhatikan, kita ada juga lilitan yang N2 warna kuning, warna gold kan ni. Jadi, bila kita alirkan arus dalam coil yang warna hitam, yes, arus mengalir. Jadi, kalau saya buat sini, bila arus mengalir dalam coil warna hitam tu, dia akan menghasilkan B flux. Dan flux ini berubah-ubah. Saya buat sini di flux. Di flux. Flux ini berubah-ubah. Di flux. Dalam satu tempoh masa T. Sorry, saya punya pen ini macam dah slow sikit. Tapi tak apa, dah habis sikit lagi. Dalam masa yang sama, yang warna gold, warna oranye ni, dia adalah satu coil. Dan kita tahu, kalau flux yang berubah-ubah, saya akan makan flux, yang berubah-ubah ni, warna hitam ni, terkena dekat coil yang kita lilit yang warna oranye ini, semestinya dia akan, kita dah tahu Faraday kata, dia akan berubah-ubah tu dia akan menghasilkan ataupun dia akan induce EMF dalam sini. Dan induce EMF itu semestinya dia akan menghasilkan arus ataupun dia akan menghasilkan satu flux yang baru. Nah, flux yang baru itu bertentangan dengan flux yang asal warna hitam ataupun arus tu kalau kita tengok dia adalah opposite direction lah. Nah, sorry, arus kat sini tu adalah dalam N2 tu adalah opposite direction lah. Ini adalah mutual inductance untuk solenoid. Jadi yang warna hitam tu kita namakan sebagai coil tu sebagai primary. Yang N2 yang kita lilitkan tu tengah-tengah tu adalah secondary. Jadi sama juga. Dia sama kes ini. First dia akan menghasilkan flux. Flux ini terkena dekat coil kedua. Coil kedua akan induce EMF. Akan menghasilkan current or induce current. Sama juga. Kan? Dan vice versa lah kita katakan dia saling pula untuk bagi yang coil yang seterusnya. Jadi untuk yang case ini kita dah belajar sebelum ini magnetic field untuk yang solenoid ini dia punya equation dia. So sekarang ni kita nak tengok dia punya nilai mutual inductance. Saya pergi kepada yang last terakhir berkenaan dengan formula saja tak bisa tengok persamaan yang penting. Ini kamu tahu yang ni. Mutual inductance. Okay. Untuk yang solenoid. Untuk yang solenoid. Tak kiralah untuk M1, M12 ataupun M21. Okay. Kalau kat sini kalau kita tengok. Mutual inductance. Untuk yang solenoid. Ia adalah number of turn yang primary. Darab dengan number of turn secondary. Area of the coil dia sama kerana dia dalam satu coil yang sama. Ingat kalau yang solenoid tu mutual inductance coil yang sama. Cuma dia ada dua lilitan Kita tempat kat sini warna merah dan warna oranye. So area dia sama. And divided by L. L tu adalah length of solenoid lah. Panjang solenoid itu L. Okey, si tutorial nanti lebih detail nanti. Solenoid, maka kita sudah habis ataupun complete berkaitan dengan chapter 5. Right? Jadi kalau kita tengok chapter 5 tadi yang untuk hari ni yang sambungan ni, kalau kita tengok dia agak panjang lah dan berbagai-bagai rumus yang perlu kamu tahu seperti yang kita bincang tadi. So yang penting kamu kena tengok ataupun kena perhatikan situasi mana. Kalau dia bagi coil, kalau dia bagi solenoid, kalau dia kata mutual inductance untuk coil ataupun mutual inductance untuk solenoid, so dia menggunakan rumus-rumus yang berbeza. So kalau kita nak menjawab soalan peperiksaan nanti, maksudnya kena pastikan dulu kalau soalan itu dia melibatkan part ataupun bahagian yang mana. Itu yang penting. Okay, kerana dia melibatkan rumus-rumus yang berbeza ya. Okey ya. Untuk sesi pada petang ini, sebelum tu juga ya,
Untuk yang kelas yang lepas ya, kita ada cabutan bertuah hadiah misteri. Tapi oleh kerana pelajar masih lagi kuarantin, dia punya hadiah misteri itu belum lagi dapat diberikan kerana pelajar masih kuarantin, dan saya diberitahu ada berapa yang terlibat dan dapat hadiah misteri itu sudah habis kuarantin. Apa-apa nanti saya akan bagi tahu pada hari hari Jumaat nanti ya, pemenang hadiah misteri pada sesi kelas yang minggu lepas ya. Okay, so sabar dahulu kerana sekarang ni di kolej kita tu pun kes agak agak banyak, so kita tak boleh berjumpa face to face, kerana kalau boleh saya nak berjumpa dengan pelajar lah yang memenangi hadiah misteri pada lecture pada minggu lepas. Alright. Untuk minggu ni kita tak ada hadiah misteri. Mungkin lepas cuti ni nanti kita akan ada lagi hadiah misteri. Okay. So jadi untuk sesi pada petang ini, okay, kita dah habiskan chapter 5. Okay, chapter 5 kita sudah habis. So mungkin petang atau malam ni saya akan update berkenaan dengan assignment tugasan. Tugasan ni melibatkan chapter 5. Okay, so jadi saya rasa itu saja untuk sesi pada petang ini. Nanti soal berkenaan dengan soal jawab, berkenaan dengan soalan, okay, tutorial kita akan jumpa pada sesi hari Jumaat nanti. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan ya, salam sejahtera.